Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menghilangkan ataupun untuk menonaktifkan notifikasi dari Google. Nah, bagi kawan-kawan tentu pasti semuanya memiliki aplikasi Google ya, terlebih Google bawaan. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah aplikasi dari Google dan aplikasi ini sering banyak memunculkan notifikasi-notifikasi meskipun kita tidak membuka ke dalam aplikasi tersebut. Nah, cara untuk menonaktifkan notifikasi dari Google ini caranya cukup mudah, silahkan tonton sampai selesai. Langsung saja langkah pertama, di yang paling bawah ada 5 fitur, yaitu discover ringkasan, telusuri koleksi, dan lainnya ya. Di lainnya, di paling bawah, di paling kanan ya, klik saja di lainnya untuk menonaktifkan notifikasi dari Google. Klik di lainnya. Kemudian di sini ada history, ada baru saja, ada pengingat, dan ada setelan. Klik saja di setelan tersebut untuk menonaktifkan notifikasi dari Google. Klik di setelan. Selanjutnya di sini ada umum dan ada notifikasi. Nah, untuk menonaktifkannya klik saja di notifikasi tersebut dan ini notifikasinya aktif ya, sehingga banyak muncul notifikasi-notifikasi pada saat kita sedang memainkan HP kita ya. Nah, langsung saja untuk menonaktifkan notifikasinya tinggal kita klik saja di notifikasi ini, kita matikan saja dan selesai. Nah, beginilah cara untuk menonaktifkan notifikasi dari aplikasi Google. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.